Dalam
Mengisi waktu lun pas bulan puasa lawan nak mahafal surah Ar-Rahman lawan Al-Waqi'ah. Lawa menghafal? Ya karena pengen aja menghafal surah yang lebih banyak kayak gitu. Karena bisa menghafal bersama teman-teman. Karena ingin menghafal. Karena ingin mengamalkan dan menghafal Al-Quran dan ingin menambahkan hafalan. Ingin menghafal Al-Quran. Ingin memperbanyakkan hafalan. Untuk menghafal surah Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman dengan baik. Untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafalkan surah. Mengisi kegiatan pas bulan Ramadan. Senang. Senang. Seru. Senang. Seru. Menyenangkan. Seru. Senang sih, senang. Rasa senang. Seru. Menyenangkan. Senang. Susah. Kadang mudah. Seru. Seru. Biasa aja. Ada senangnya, ada sulitnya kayak gitu. Sulit, agak sulit. Agak sulit karena biasanya kalau menghafal tidak di bulan Ramadan tuh bisa minum, kalau di bulan Ramadan tuh kan bisa minum. Asik, tapi kadang ada susahnya juga. Seru dan dapat menghafal Al-Quran dengan lancar. Karena lebih fokus. Sulit. Ikut lagi. Belum tahu. Ikut. Mau. Kalau tidak tahu lagi. Mau. Insya Allah ikut tahun depan kok. Belum tahu. Mau. Belum tahu. Gak tahu lagi. Insya Allah ikut. Baik. Cuman agak ngeselin. Baik. Seru. Seru-seru. Asik, kadang usil juga pun. Seru semua, suka diajak main. Seru. Menghafal. Talaki bersama Ustadz Faidir. Menghafal Al-Quran. Ice breaking. Tetamu kawan dari halaqah lain. Breaking. Ice breaking. Soalnya kadang rami. Rami. Cuman kadang ada ngeselin. Ice breaking. Karena bisa bermain dengan teman-teman. Ice breaking. Karena permainannya seru-seru. Ice breaking karena bisa berkumpul dengan teman yang berbeda halaqah. Ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, tak terasa 20 hari kita menjalani kegiatan Ramadan Tahfidz School. 20 hari kita bersama menghafal Al-Quran. Mungkin nanti kalian akan rindu dengan suasana dan suara gemuruh riuh teman-teman kalian yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin nanti kalian akan rindu dengan teman-teman halaqoh kalian yang usil, atau ada yang ngantuk, atau juga yang nangis karena hafalannya belum lancar. Mungkin juga nanti kalian akan rindu dengan ustadz-ustadzah halaqohnya yang sering memberi motivasi dan mengingatkan kalian. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ibu mewakili ustadz-ustadzah yang lainnya berpesan untuk kalian, teruslah menghafal Al-Quran. Bukan berarti kalian selesai RTS, selesai juga menghafal Al-Quran. Teruslah menghafal, tuntaskan hingga 30 juz. Dan yang paling penting, jangan lupa di murojaah hafalan yang sudah kalian hafalkan. Dan jangan lupa selalu luruskan niat kalian menghafal tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, jangan karena ingin mendapat gelar hafiz hafizah. Jangan sampai satu hari kalian itu berlalu tanpa Al-Qur'an. Karena ketenangan dan kebahagiaan hati letaknya ada di Al-Qur'an. Ibu mewakili tim Ramadan Tahfidz School 4 dan para ustadz-ustadzah memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku maupun perkataan. Tidak lain kami menegur kalian untuk kebaikan kalian. Teruslah berjuang bersama Al-Qur'an. Barakallahu fi juhudikum. Maafkan dan doakan kami. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan maupun di RTS selanjutnya. Semoga kita juga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa halaqah bareng-bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalani hidup dalam kebahagiaan bersama Al-Qur'an. Ramadan Tahfidz School 4, generasi Qurani, cinta Qur'an sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di RTS 5 teman-teman. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.